Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara sekalian. Uh, Alhamdulillah kita pada pagi hari ini uh, akan melanjutkan kuliah kita, mata kuliah entomologi pertanian. Kita akan uh, memasuki materi struktur dan organ pada torak serangga. Baik, saudara sekalian, uh, materi kuliah hari ini uh, dengan uh, capaian pembelajaran uh, meliputi mengenal bagian-bagian uh, atau uh, segmentasi uh, dari toraks, kemudian sklerit-skleritnya. Uh, suture suturnya atau uh, gurat atau garis antar uh, sklerit tersebut pada toraks ini. Nah, kemudian mengetahui embelan atau organ pada toraks. Jadi uh, toraks merupakan uh, bagian dari tubuh serangga atau takma yang uh, merupakan Tahma yang uh, mendukung fungsi organ gerak yang utama. Nah, baik. Nanti akan kita coba bahas. Kemudian mengetahui fungsi dan atau proses pada embelan atau organ tersebut. Nah, baik saudara sekalian. Nah, uh, kita pada tayangan ini uh, melihat kembali bahwa bentuk umum dari serangga dengan tiga mata atau tiga bagian tubuh yang utama yang eh, pertama kepala dan yang eh, di belakang kepala adalah toraks dan kemudian nanti eh, abdomen. Nah, baik, jadi kita akan membahas eh, toraks. Nah, nah, kalau kita lanjutkan nah inilah struktur dan organ pada toraks. Jadi eh, uh, toraks adalah takmata yang uh, ada pada bagian di belakang kepala. Nah, uh, kalau kita memperhatikan toraks sarangga maka eh, uh, Torak ini cukup jelas, ada ruas atau bagian toraks Eh, depan yang disebut sebagai protorak, kemudian eh, bagian atau ruas torak bagian tengah atau mesotorak, dan ruas eh, torak bagian eh, belakang atau metatoraks. Nah, baiklah sekalian. Jadi eh, pada setiap eh, ruas eh, protorak, mesotorak, maupun metatorak ini eh, ada Tungkai-tungkai uh, serangga Jadi ada tungkai-tungkai serangga Nah baik ya sekalian Kita lanjutkan uh, Nah inilah Jadi Apabila Pada bagian toraks itu Di uh, Iris melintang Jadi irisan melintang bukan membujur ya Nah maka akan kelihatan Jadi Jadi uh, irisan melintang, nah, maka ada terlihat eh, bagian toraks yang dorsal. Nah, begitu juga kelihatan bahwa dikatakan bagian torak ini maka ya ini keping atau sklerit. Eh, nah, sklerit ini adalah ya integumen ya, integumen. Nah, secara eh, spesifik eh, sklerit torak bagian dorsal bagian atas bagian punggung, nah ini disebut sebagai notum. Nah, kemudian kalau yang bagian eh, sisi kiri maupun kanan, nah ini pleuron atau pleurum. Nah, kemudian bagian torak yang ventral atau yang bawah, nah ini sternum. Nah, baik itu. Nah, hmm. pada suatu irisan torak maka secara bentuk umum ada uh, embelan yang uh, mencuat uh, di bagian uh, notum atau uh, dorsal yaitu sayap sayap kanan sayap kiri begitu ini secara sketsa disederhanakan nah baik kemudian ada uh, embelan yang merupakan organ organ gerak juga yaitu kaki atau tungkai kanan, tungkai kiri. Nah, seperti ini. Baik, mari kita lanjutkan. Uh, jadi, kita tegaskan, kita ulang lagi. Kalau ruas-ruas uh, torak itu ada protorak, mesotorak, dan metatoraks, maka kalau kita me lihat, memberi perhatian pada torak bagian dorsal, maka bagian dorsal tadi dikatakan sebagai notum, maka ya eh, ini eh, pronotum, mesonotum, metanotum. Nah, seperti itu ya. Jadi notum. Nah, kemudian yang eh, lazim diberi sebutan dengan awalan pro meso meta ini yaitu notum atau keping uh, torak bagian dorsal dan keping torak bagian ventral yang sebutannya adalah sternum jadi diberi di awalan menjadi jadi menjadi prosternum mesosternum dan metasternum nah baik jadi ini uh, sebagai kelanjutan bahwa uh, Inilah uh, protorak tadi itu. Jadi kalau ini bagian uh, dorsalnya, ya maka ini pronotum. Kemudian uh, pada suatu keadaan bahwa uh, uh, torak itu sudah ada sayap, nah maka sayap itu ini kelihatan dari uh, ini sebagai forewing sayap depan. Nah ini berpangkalnya pada uh, Pro uh, mesotorak. Nah nanti sayap belakang di sini tidak ditampakkan. Nah baik, baik terus sekalian. Jadi inilah uh, suatu uh, uh, pola sederhana bahwa ada protorak, mesotorak, mesotorak yang uh, menyangga atau yang relevan dengan E, tungkai tengah kemudian metatorak yang relevan dengan tungkai e, belakang. Nah, baik, jadi seperti itu. Nah, kalau kita lanjutkan e, memberi perhatian pada organ gerak pada torak. Nah, yang pertama adalah tungkai. Nah, tungkai. Tungkai tungkai serangga pada dasarnya Terdiri atas bagian-bagian dari mulai yang paling pangkal, pangkal ini disebut juga bagian basal begitu ya, bagian basal. Ada pangkal, ada ujung, ada basal, ada distal gitu. Nah distalnya di sini. Nah baik, jadi ini. Nah baik. Uh, tungke terdiri atas beberapa. Uh, beberapa ruas, beberapa ya ruas, ruas yang paling uh, pangkal dan menempel pada tubuh serangga, yaitu suatu ruas yang namanya koksa. Kemudian ada ruas berikutnya ini yang warna merah ini adalah uh, ruas kecil namanya trokanter. Kemudian ruas femur selanjutnya adalah tibia. Nah, kemudian dilanjutkan oleh ruas-ruas yang relatif pendek, relatif kecil. Nah, biasanya ada beberapa ruas, beberapa ruas beberapa itu ya lebih dari satu ya. Ada yang dua, ada yang tiga, ada bahkan ada sampai lima ruas. Nah, bagian ujung yang eh, kecil ya. Dan pendek, nah itu disebut sebagai tarsus. Nah, baik, inilah bentuk atau bagian-bagian umum dari tungkai eh, serangga. Nah, baik, kalau ya, sekalian serangga eh, menempati eh, habitat yang sangat beragam, mulai dari eh, daerah. Tropika yang banyak habitat, sampai dengan daerah misalnya gurun, misalnya padang belukar yang relatif tidak banyak vegetasi. Nah baik, bahkan juga sampai ke uh, perairan. Nah baik uh, dengan uh, rentang uh, jenis habitat yang bisa di Eh, tempati oleh serangga sedemikian beragam, maka eh, kaitannya dengan organ gerak utama yang sedang kita bicarakan, yaitu torak Ini, maka eh, ada beberapa kelihatan bentuk atau modif modifikasi tungkai. Nah, baik yang pertama, jenis tungkai serangga yang disebut dengan kursorial, tipe kursorial. Nah, ini dikatakan. Suatu uh, bentuk tungkai, susunan tungkai yang uh, disesuaikan, diadaptasikan untuk uh, bergerak cepat, untuk berlari. Nah, baik, jadi uh, berjalan cepat, uh, setengah berlari, mungkin juga berlari. Nah, ini diilustrasikan, ini dimiliki oleh serangga, uh, misalnya yang cukup mudah disebut misalnya eh, lipas atau eh, kecoa. Nah ini eh, kemudian eh, kumbang tanah (ground beetle). Nah baik eh, dua macam serangga ini sebagai contoh supaya ilustrasi bahwa eh, dua serangga ini bisa bergerak dengan eh, cepat ketika ada berbagai hal yang eh, mereka memberikan tanggap. Nah, sekali lagi kursorial. Nah, baik. Kemudian ada tipe berikutnya tipe raptorial. Ini disesuaikan untuk menangkap mangsa, untuk menangkap dan memegang mangsa. Jadi ini eh, kaitannya mari kita eh, ingat pada kuliah pertama misalnya serangga di sekitar kita eh, ada yang eh, bisa dijumpai, eh, bisa tidak sulit dijumpai misalnya adalah belalang sembah. Nah, belalang sembah ini perilakunya sebagai predator. Nah, dalam bahasa Inggrisnya praying mantids Nah, praying mantids Praying mantids uh, praying jadi uh, perilakunya uh, seperti ibadah sedang posisi menyembah begitu ya tenang-tenang dengan mengatupkan dua itu kayak depannya gitu nah ini dari uh, family mantidae atau subordo manto dia gitu nah baik jadi uh, bentuknya koksa yang pada umumnya serangga sebagian besar itu koksa itu pendek nah ini koksanya panjang kemudian lebih terlihat panjang dan dominan nah itu uh, adalah femur gitu ya begitu juga tibia. Nah, femur didukung oleh tibia. Ada beberapa eh, barisan duri yang digunakan untuk eh, ya semacam memegang atau mencengkram dengan eh, kuat eh, tangkapan yang sudah ditangkap. Baik, sudah sekalian. Nah, eh, tipe yang ketiga yaitu eh, natatorial. Tipe nataturia nata ini uh, tungkai serangga yang disesuaikan untuk uh, berenang. Nah, karena dikatakan berenang, maka uh, ini adalah suatu uh, apa, tipe tungkai serangga yang uh, habitatnya di perairan. Nah, baik, jadi ada kata kita uh, ingat lagi, uh, koksa begitu ya kemudian trochanter, nah ti, e, femur dan tibianya ya cukup besar dan kemudian e, pada ruas-ruas beberapa ruas bagian tarsus ini ada semacam rumbai-rumbai e, rambut yang secara fungsi kolektifnya bisa e, digunakan untuk digerakkan untuk mendayung di perairan sehingga uh, serangga ini bisa uh, bergerak di perairan atau berenang. Nah, baik. Jadi ini uh, ilustrasinya uh, mulai dari uh, tipe kursorial. Nah, kursorial ini adalah ini uh, kiri atas ini adalah kecoa, kemudian, nah. Kakinya atau tungkainya yang uh, relatif kecil ramping, nah, seperti itulah. Uh, ini kumbang tanah, kumbang tanah, kalau digambarkan secara sketsa seperti ini. Nah, uh, tungkainya yang ramping kemudian kelihatan ditunjukkan uh, femurnya yang uh, ya punya kekokohan tersendiri untuk bergerak cepat, untuk mungkin juga untuk berjalan cepat atau berlari. Nah, itul itulah kursorial. Kemudian raptorial sekali lagi raptorial. Nah ini dimiliki oleh uh, belalang sembah yang mantids. Nah ini, ini gambar secara keseluruhan belalang sembah itu uh, kurang lebih seperti ini. Nah koksanya memanjang. True hunternya uh, ya relatif kecil. Uh, kemudian Femurnya lah yang besar, ada deretan duri. Duri ini di bisa semacam uh, uh, mekanisme uh, bekerjanya, yang nanti memadu atau ya uh, merupakan uh, fungsi gabungan dengan tibianya Nah, tarsusnya relatif kecil, tapi tibianya uh, ada deretan duri untuk memegang. Uh, mangsa yang sudah ditangkap tadi itu. Uh, nah baik, jadi itu sudah sekalian. Uh, adaptasi berikutnya disebut sebagai tipe tungkai fosorial. Jadi disesuaikan untuk uh, menggali tanah, menggali tanah. Jadi bentuknya uh, besar kokoh dan tidak perlu panjang begitu ya, nah inilah uh, tongke untuk menggali tanah. Nah ini dimiliki oleh uh, mall cricket, jadi jangkrik yang uh, tip, yang jenis jangkrik orang-orang ya, jangkrik orang-orang. Jadi habitatnya pada uh, uh, permukaan tanah masuk sekitar beberapa sentimeter begitu dan aktivitasnya mencari makanan perakaran atau mungkin umbi dan sebagainya bagian tanaman yang ada di bawah permukaan tanah nah itulah menggali tanah merupakan aktivitas yang selalu menjadi kegiatan orang-orang ini nah tipe fusurial itu tadi Kemudian tipe berikutnya adalah tipe saltatorial. Nah disesuaikan atau diadaptasikan untuk uh, aktivitas gerak yang berupa melompat. Nah ini pada belalang, lalu pada ya pada belalang pada jangkrik gitu yang uh, cirinya yang utama yaitu uh, femurnya yang membesar. Jadi femur yang besar. Jadi ini karena melompat maka tumpuan lompatan itu ada pada tungkai belakang. Jadi tungkai belakang belalang, tungkai belakang eh, jangkrik, belalang itu grasshopper, jangkrik itu cricket, begitu ya. Nah eh, melompatnya dengan eh, tungkai belalang yang tungkai belakang yang bentuknya tipe saltatorial ini baik nah ini ilustrasi untuk anjing tanah ya fusorial nah tungkai depan dari orang-orang atau anjing tanah untuk menggali nah ini fusorial kemudian tipe natatorial untuk berenang nah ini adalah kumbang kumbang family eh, kumbang eh, perenang gitu ya kumbang perenang Kumbang air, nah, baik uh, uh, kelihatan ya, ada uh, struktur rumbai-rumbai jajanan. Uh, nah, baik terus, kalian ini kalau mau kita ulang bahwa ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, delapan, tipe tungkai. Nah, baik, kalau kita lanjutkan, mungkin ada yang belum disebut nah ini tipe tungkai dari uh, lebah madu nah lebah madu itu uh, aktivitasnya adalah selalu mendatangi bunga nah pada bunga itulah lebah madu atau Nebis gitu ya uh, aktif untuk me dapatkan atau mengambil. Uh, madu bunga. Atau yang disebut dengan nektar. Nah baik. Uh, suatu hal yang menjadi rangkaian dari. Uh, yang diambil oleh. Lebah madu. Yaitu nektar. Dari. Uh, bagian bunga. Di kedalaman putik. Begitu ya. Nah. Pada. Bagian. Luar dari uh, putik, nah itu ada uh, butir-butir uh, polen, butir-butir polen, butir-butir uh, ya, serbuk sari. Nah, jadi uh, nektar bunganya didapat atau diambil dengan uh, mulutnya, ya, dengan mulutnya yang bisa menjulurkan belalai. Itu baik, bisa memanjang, katakanlah begitu. Nah, kemudian uh, polen yang ada di uh, uh, relatif di bagian luar, nah, itu, itu rupanya dengan disentuh oleh tungkai belakangnya, maka tungkai belakang yang ada struktur rambutnya ini menyentuh. Uh, tangkai-tangkai uh, serbuk sari, tangkai-tangkai polen. Nah, polennya itu akan akan lengket pada uh, tungkai belakang lebah madu. Nah, lengketnya inilah bisa berakumulasi cukup banyak dan dikatakan sebagai uh, tipe tungkai keranjang polen. gitu ya Jadi pengumpul polen. Jadi dengan uh, asas uh, ya semacam uh, suatu struktur seperti rambut yang bisa me, 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 mengikat gitu yang bisa mengikat yang bisa mengambil dan menyimpan mengikat dari butir butir polen uh, itu nah, dikatakan sebagai polen basket tipe tungkai polen basket dari lebah madu yaitu pada tungkai belakang uh, pada bagian tibia pada bagian tibia. Nah, baik, sekalian, kita akan lanjutkan. Nah, ini uh, ilustrasi yang kita berikan lagi, yaitu uh, berbagai tipe tungkai yang ada uh, mencapai delapan tipe itu tadi. Nah, baik, bahasan berikutnya kita akan membahas organ gerak atau organ lokomotor serangga yang ada pada eh, tahma torak sesudah tungke yaitu sayap. Nah, ini ini ada suatu ilustrasi dari kumbang kumbang kubah famili Coccinellidae. Nah, ini eh, kumbang ini sedang eh, aktivitas yang sayapnya terbuka, kelihatan sayap depan dari kumbang kupah itu yang membuka, dan uh, sayap depannya kelihatan uh, tipe sayap kumbang atau elitra, nah, uh, dan kemudian rupanya terbuka juga sayap belakangnya. Nah, baik Eksos, sekalian inilah kalau kita uh, memperhatikan sayap yang dibentang, maka... Sayap itu, pada bentuk dasarnya, bentuk umumnya, maka sayap itu uh, mempunyai uh, penasi, mempunyai tulang-tulang sayap. Nah, inilah tulang-tulang sayap itu uh, seperti ini. Uh, jadi, dari mulai yang paling depan, ini adalah. Tulang sayap yang disebut dengan kosta. Nah, baik. Kosta. Kemudian, kosta uh, ini adalah yang uh, pinggir paling tepi depan. Nah, kosta. Nah, baik. Kemudian ada subkosta. Nah, subkosta ini yaitu yang uh, bercabang. Jadi kalau yang kosta tadi tidak bercabang, nah yang Subkosta ini yang uh, bercabang. Nah. nah, baik. Ketika ada bagian yang uh, merupakan cabang dari subkosta yang ujungnya uh, memecah bercabang dua, bercabang dua, nah itu disebut sebagai uh, radius begitu ya. Jadi sekali lagi ada sayap, ada uh, tulang sayap atau fenasi sayap yang disebut juga costa tidak bercabang dan letaknya uh, paling tepi depan. Nah, kemudian uh, kalau dilanjutkan pada bagian yang uh, nomor dua dari depan, begitu ya. Nah, dan bercabang bercabang dua begini. Nah, ini namanya uh, sub Nah, ketika Subkosta ini uh, mempunyai cabang yang secara ke ujung nanti bercabang dua, bercabang dua, nah itulah radius. Kemudian ada uh, yang uh, dari pangkal tidak bercabang, dari kemudian ada uh, percabangannya uh, lagi pada bagian. Ujung yang cabang lanjutan, maka itu uh, disebut sebagai uh, tulang sayap atau venasi sayap yang disebut media. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita urut, kosta subkosta radius media. Nah, ada satu lagi, yaitu tulang-tulang atau venasi sayap yang secara relatif ada di bagian. Uh, tepi belakang, nah baik, tepi belakang saya. Jadi kalau uh, tepi depan itu yang kalau kita bayangkan lebih mengarah ke kepala, nah kalau tepi belakang ini yang lebih mengarah ke mengarah ke ekor, nah itu fenasis uh, saya ini disebut dengan anal. Nah baik, sudah sekalian. Jadi costa di bagian paling depan, lalu nah, sc itu subkosta Uh, tulang sayap atau pembuluh sayap yang uh, kedua begitu ya nah baik kemudian radius seperti yang sudah kita uh, sebutkan tadi itu kemudian media nah baik kemudian ada uh, kubitus anal dan kubitus posterior kubitus belakang nah barulah uh, anal atau uh, pembuluh anal, nah baik, baik terus kalian, jadi ini uh, sayap dari belalang famili acrididae, nah baik uh, sayap depannya tipe uh, ya tegmen atau tekmina begitu ya nah seperti ini jadi uh, relatif ada penebalan dan sifatnya uh, kokoh begitu ya kokoh nah baik baik sifatnya lentur kokoh uh, tidak sekokoh nanti kalau elitra gitu nah kalau ini tekmina tekmina nah baik uh, situasi atau keadaan venasi sayap kurang lebih uh, seperti ini. Baik-baik. Ya, mulai dari kosta, subkosta, radius, kemudian radial sektornya, anu selnya, kemudian hmm, media, ya media, lalu kubitus, media anterior, media posterior, kemudian cu ini kubitus, nah, kemudian anal. Nah, baik inilah. Uh, dikatakan sebagai uh, model uh, susunan pertulangan sayap uh, oleh Comstock dan Nidam, jadi uh, entomologis atau ahli entomologi yang uh, memberikan teori hipotetik uh, tentang sayap serangga ini. Nah, baik sudah sekalian, baik. Jadi, sayap serangga yang bentuk pola umumnya seperti itu tadi. Nah, maka eh, pada eh, beragamnya jenis serangga, beragamnya eh, ordo begitu ya. Nah, maka akan kelihatan bahwa eh, sayap serangga itu keadaannya sifatnya kemudian uh, urdu apa yang uh, sayapnya seperti itu nah baik jadi yang pertama uh, tipe elitra sayap serangga tipe elitra jadi sifatnya uh, relatif keras gitu ya relatif keras keras ini tentu uh, selaras dengan uh, memang menebal ada sklerotisasi. Dan elitra ini sayap depan, nah sayap depan sifatnya bisa memberikan atau melindungi sayap belakang maupun melindungi tubuhnya. Nah ini dimiliki oleh koleptera dan dermaptera. Baik, sudah sekalian kemudian ada sayap hemilitra. Hemilitra ini dimiliki oleh e ordo hemiptera subordo heteroptera atau ini adalah jenis-jenis uh, serangga ketik Baik, saudara sekalian, uh, sayap hemilitra ini sayap depan yang sebagian ke arah pangkal sayap ini uh, relatif tebal, relatif lebih tebal dibanding yang sebagian uh, sayap yang ke arah ujung. Nah, baik jadi seperti ini. Nah, baik. Nah, kemudian tekmina tadi yang saya uh, pada hmm, belalang atau ordo ortoptera begitu juga pada kecoa ya tipenya nya juga seperti itu. Nah baik, nah baik sudah sekalian. Nah ini ada uh, keadaan sayap atau tipe sayap yang uh, disebut sebagai tipe halter. Nah. Sayap yang ada tipe halter ini adalah sayap belakang dari ordo Diptera. Nah, baik. Jadi sayap halter ini adalah sayap belakang yang bentuknya kecil yang boleh dikatakan tidak tumbuh secara umumnya sayap ukuran sayap. Gitu. Jadi yang umum sebagai ukuran sayap dari Diptera ini tumbuh secara uh, wajar begitu adalah sayap depan sepasang sayap depan sayap depan ini adalah pada ruas mesotorak nah sayap yang ada sebagai sayap belakang atau pada metatorak itu uh, hanya tampak seperti uh, apa dikatakan ya ya seperti uh, suatu eh uh, ya halter jadi suatu uh, tangkai yang berujung uh, sedikit membesar begitu nah itulah halter uh, jadi uh, dan fungsinya bukan untuk uh, gerak terbangnya itu akan tetapi untuk keseimbangan dalam geraknya itu nah baik jadi sekali lagi kalau dikatakan ordo diptera D2 lalu ptera itu sayap maka D itu uh, sayapnya dua dua sayap yaitu hanya sayap kanan dan sayap kiri yang depan bukan empat sayap tapi dua sayap maka diptera nah baik sayap belakangnya uh, menjadi suatu struktur yang disebut sebagai halter nah baik jadi itu Kemudian modifikasi berikutnya yaitu sayap uh, ordo Tisanoptera. Jadi sayap yang ada banyak uh, rambut, rumbai-rumbai, nah, baik, nah itu adalah sayap uh, ordo uh, Tisanoptera. Tisanoptera atau uh, tirip, nah, baik. Kemudian ada sayap yang banyak uh, berambut begitu ya. Uh, baik sayap depan maupun sayap belakang. Nah ini uh, banyak uh, pada permukaannya ini berambut uh, atau iya semacam uh, seta seta begitu. Nah baik sudah sekalian ada sayap yang ber, permukaannya berambut. Uh, kemudian ada juga ini yang bersisik. Uh, nah bersisik. Nah ini Dimiliki oleh serangga ordo Lepidoptera, Lepidoptera ini kupu-kupu atau butterfly, dan juga uh, ya, ngengat. Nah, itu jadi permukaan sayap itu uh, uh, terdiri dari uh, banyak sekali sisik yang menyelimuti permukaan sayap itu. Nah, inilah ciri khas dari ordo Lepidoptera, kemudian. Ini berikutnya, ini ada uh, sayap yang dimiliki oleh Hymenoptera, sayapnya jenis-jenis uh, tawon. Nah, ini ada uh, semacam struktur seperti lengkung atau mata pancing, begitu ya, uh, yang fungsinya uh, jadi namanya hamuli. Hamuli ini. Uh, lengkungan seperti mata pancing itu nanti akan uh, berkait digunakan untuk uh, pengaitan antara sayap depan dan sayap belakang sehingga uh, gerak terbang sayap depan sayap belakang itu menjadi serasi jadi hamuli jadi nah itu nah baik kemudian ada frenulum nah, ini ada pada sayap belakang dari Ya, uh, nah, jadi bentuknya seperti jarum, uh, ya kecil, meruncing, Nah itu juga uh, digunakan sebagai pel semacam disisip menjadi sesuatu yang mengait antara sayap belakang dan sayap depan. Nah, baik, jadi inilah uh, ini semacam rangkuman. Uh, Sayap yang bertipe elitra adalah uh, yang dimiliki oleh uh, kumbang atau koleptera. Bagaimana ciri-ciri uh, uh, atau karakteristiknya? Kemudian, hemilitra dimiliki oleh kepik atau hemiptera, ya. kemudian tehmina. Nah, baik, jadi ini uh, macam uh, suatu ringkasan untuk rangkuman. Nah, baik, ini untuk memperjelas hemiptera. Sayapnya tipe hemilitra. Nah, sayap depan uh, bagian yang mengarah ke pangkal itu bagiannya itu disebut sebagai kurium dan klavus uh, relatif tebal. Kemudian uh, bagian yang ke arah ujung itu membranios Nah, ini sayap depan. Sayap depan dari hemiptera. Nah, baik. Jadi ini sayap kumbang ya. Uh, elitron tadi, elitra tadi sayap depan. Sayap belakangnya membran, membranius. Nah ini sayap dari uh, ordo Hymenoptera. Jadi ini mau menggambarkan hamuli tadi kurang lebih ada uh, suatu struktur kecil, lengkungan-lengkungan gitu. Nah baik, baik sudah sekalian. Nah ini yang halter tadi. Nah halter, kang halter. Nah berarti. Adalah sayap ordo diptera. Halter itu adalah uh, sayap belakang yang uh, ada relatif kecil, begitu ya, uh, suatu semacam tangke yang berujung uh, membesar seperti ya, seperti uh, pangkal jarum pentul, begitu, Bram. Nah, baik, itu disebut sebagai sayap tipe halter, adalah sayap belakang dari ordo Diptera. Nah, baik uh, sayap yang tipe halter itu tadi. Ke sebagai catatan, uh, ada juga pada ordo Strepsiptera. Ordo ini tidak begitu mudah untuk dijumpai. Menemukan serangga yang uh, uh, katakanlah serangga uh, yang ada di uh, ya di tempat vegetasi yang yang agak eh, tidak begitu mudah untuk dijumpai misalnya di di hutan atau di eh, bagian yang ada ceruk-ceruk sungai begitu baik inilah eh, sebagai eh, semacam ilustrasi bahwa eh, ada tungkai ada sayap nah dua-duanya merupakan organ gerak yang utama pada serangga dan itu ada pada tahma Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.